Assalamualaikum dan hai, selamat pagi semua. Kali ni Zik nak pergi betulkan brek, bukan betulkan brek pun. Tapi Zik nak tukar brek. Sebab apa Zik nak tukar brek? Sebabnya kat belakang Zik ada brek ada masalah sikit. Ada macam bunyi-bunyi semua. So Zik nak tukar teruslah jadi Toyota. Lepas tu depan kita ada benda baru lah. Nanti korang akan tahulah dekat sana nanti. So yang ni Zik tengah tunggu kawan Zik. Sebabnya depan dengan belakang Zik akan jual pada kawan Zik lah. Jadi berapa Zik jual tu tak boleh lah, sebab special price untuk dia. Jadi Zik pun tak nak jual mahal sebab dah pakai kan. Jadi Zik pun jual lah daripada Zik simpan tak buat apa-apa kan. So kalau korang nak tahu apa yang Zik pakai untuk 4-port yang baru ni, korang kena tengok lepas ni. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Dan sebab apa Zik pakai? Sebab Zik nak kecilkan sikit dan Zik nak try tukar balik rim 16. Sebab jiwa Zik ni rasa macam suka ni sikit lah, suka pada pickup sikit. Jadi jom kita tengok brake Zik untuk the last time sebelum Zik tukar yang baru. Alright, jadi jom. Okay. Jadi inilah Zik buat port ni kan. Ni Sumitomo. Bukan Brembo lah. Zik dah banyak kali cakap kan, bukan Brembo sebenarnya, tapi dia punya backpack port. Lepas tu Brembo, Zik buat balik cat the gold. Lepas tu yang ni dalam 300mm kot. Memang untuk rim minimum rim 16, rim 17 lah. Kalau macam ni, disc brake belakang ni SV4. Tapi Zik tak tahu model mana. Cumanya nanti Zik akan cerita dia punya masalah dia. Sebabnya Zik ni satu bunyi. Lepas tu dia punya wire dia macam panjang sangat, jadi dia terkena kat badan. Cumanya nanti kalau kawan Zik nak pakai, dia akan tengok macam mana dia punya pomen tu cakap. Untuk yang ni lah, mungkin kena buat baru ataupun ni. Sebab Zik jual untuk depan saja, so belakang ni Zik bagi free lah. So dia nak buat macam mana pun, dia nak pasang ke tak nak pasang ke, ikutlah. Jadi Zik tengah tunggu kawan Zik. A few moments later. Alright, kita dah sampai. Yeah. Hi. So ni member Zik lah yang nak pasang punya ni Brembo depan belakang. Nama dia Anis. Ni dolar silver ni. Okay, jom kita pergi kat Abang Helmin. Assalamualaikum bang. Saya ada kamera sikit, tak apa buat. Buat biasa je. Tukar intake ni apa, K20? Yeah, ini dia belakang pakai wish. Tu depan ni pakai 4-port lah. 4-port 32 skyline. Kenapa orang cakap handbrake asing tu bagus? Macam tahu lah, selalu orang nak tukar-tukar, dia cakap baik tukar yang ada handbrake asing. Sebab ni kalau beli handbrake asing, kalau parking lama-lama, dia tak jam benda ni. Kalau yang sekali tu, bila kita break lama-lama, dia tarik, nanti dia jam. Bila kita lepas, dia bunyi ketang. Tapi normal benda tu. Cumanya atas orang lah kan. Biasa orang ni ada yang kewat, ada yang biasa, dah faham, okey lah kan. Yang original pun sama lah, macam tu juga.
isu pun benda tu. Cuma benda orang boleh biasakan benda tu berbunyi ke tak bunyi lah, macam tu lah. Ada tengah yang tak nak bunyi. Macam saya kata tak hidup juga macam kan. Abang, macam mana perasaan ya kena racun pasang coil K20? Datang sini nak pasang break, kali member kena racun pasang K20. Sayang kereta punya pasal lah. Nak layan performance lah. Dah habis lah layan makeup, layan performance pula. Hey guys, jadi kita dah settle pasang ni, pasang break depan dengan belakang. So dia dia punya shop owner dia, owner ni bro Helmin, dia suruh Zik test lah test brake ni. So Zik tengah nak test, jadi sekarang ni tengah traffic light. Nanti Zik akan try test lah, sebab kalau nak test pun susah sikit sebab sekarang ni tengah peak hour untuk orang balik kerja. Jadi Zik boleh tunjuk korang apa yang Zik test lah. Jadi tadi Zik pasang tepat adalah 4-port Skyline R32. Lepas tu belakang Zik pakai Wish punya caliper. Dan Bro Hilmi ni dia jual, kalau korang nak tahu, depan adalah 1800 siap pasang, siap cat. Korang nak pilih cat apa-apa pun boleh. Lepas tu belakang 900.5 siap pasang dan cat sekali. Jadi korang tak perlu risau lah, kalau harga dia bercakap tu memang harga net semualah, siap pasang, minyak brake semua memang dah masuk. Jadi kalau korang yang berminat juga, contohnya macam 4-port ke depan, kita ada dekat Bro Hilmi ni ada 3 lah, korang boleh pilih. Satu yang Subaru punya, satu yang Skyline R32, dengan lagi satu Aristo. So yang ni Zik tengah ni. Jadi kita dah bergerak dah kat sini. Yang tiga-tiga tu harga sama, korang jangan risau. Cuma yang belakang berbeza lah, korang boleh pilih antara apa. Tapi Zik suggest, macam tadi korang dengar lah, Bro Hilmi cakap kan, beli handbrake asing lagi bagus kan. So alang-alang kalau korang spend, beli je lah Wish ataupun Vios. Tapi Bro Hilmi ni tak ada buat Vios, dia buat Wish saja. So ok, kita nak try test. Zik nak rasa lah dia punya ni, sebab tadi Zik try dah sikit, memang sedap lah. Memang rasa macam lebih kurang Sumitomo yang Zik dah pakai sekarang ni. Cumanya yang ni dia agak lebih smooth. So kita try lah. Cucuk Azhar ni lah. Kita try brake. Alright, memang sedap. Zik tak pernah try nak brake sampai keluar apa ni, keluar dia punya sistem. Jadi yang ni pun Zik nak try lebih-lebih, sebab kereta belakang nanti tiba-tiba kita make brake mengejut, bahaya pula kan. So Zik cakap tok ni memang Zik puas hati lah, sebab brake lebih kurang Sumitomo. Lepas tu dia punya ni pun Zik rasa dia punya pedal tekan ratio tu tak terlalu dalam. Macam original dia atas sangat, tapi ni memang sedap-sedap lah. So kita tak tekan brake macam tiba-tiba tekan sikit brake dah cengkam kuat. So yang ni kita boleh agak-agak. Cumanya yang first ni, kalau korang daripada original tukar kepada 4-port ni, korang kena biasakan kaki. Sebab kadang-kadang kita kaki dah terbiasa macam pedal ni lah. Zik angkat pedal untuk minyak ni, Zik dah terbiasa tekan minyak. Lepas tu bila dah angkat pedal tu, Zik rasa dah tak biasa lah. Jadi ni kena biasakan diri lah. Jadi jom kita balik ke ni, dan cakap lah dekat Bro Hilmin, memang Zik puas hati semuanya. Dan puas hati-puas hati juga kan, tapi wallet habis kosong. Tak ada lah. Alright. Thank you.